Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ada kedatangan garapan. Ini adalah panel-panel mobil punya Ford Ranger. Nah, barang-barang ini kemarin rencananya ingin di carbon water transfer painting dengan dasaran berwarna kuning. Barang ini yang punya adalah YouTuber. Nama beliau adalah Sony Setiawan. Jadi rencananya barang ini akan kita beri motif water transfer painting dengan motif karbon dengan dasaran berwarna kuning. Kemarin ini sebenarnya udah dicat sama beliau dengan dasaran warna kuning, tapi setelah saya seleksi satu persatu, ternyata hasil pengecatannya belum layak untuk masuk ke proses penculupan. Jadi terpaksa saya lunturkan ini catnya. Saya lihat epoksinya ini juga sepertinya belum layak, jadi harus saya epoksi ulang kembali agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Barang-barangnya ini ada ini apa ya, kalau di dalam mobil mungkin ini di bagian persneling seperti ini. Terus ada ini lagi, ada ini juga. Nah, kalau yang ini sengaja tidak saya lunturkan karena tekstur yang ada di bidangnya ini pengecatannya lumayan bagus. Cuma ini akan saya lakukan pengecatan ulang juga, dan kita amplas dulu baru kita lakukan pengecatan warna kuning kembali. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, teman-teman bisa subscribe channel saya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya tentang water transfer printing, pengecatan, dan apapun dari saya. Oke teman-teman, disimak videonya, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, nah, ini barangnya sudah di amplas. Jadi sebelum kita melakukan pemoksian, kita wajib seperti biasa menaikkan PP primer terlebih dahulu agar epoksi di atasnya bisa merekat lebih kuat. Oke teman-teman, disimak ya videonya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol di sini. Ini yang punya panel-panel ini nih, Mas Sony Setiawan. Itu loh yang di akun YouTube-nya yang suka ngomong istri nyewa sama istri mintil. Saya kalau nonton videonya itu terus terang bawaannya mau ketawa terus, orangnya memang asik. Jadi ini barang dia yang punya nih. Ini baru sempat dikerjain ini karena ini pas memang antriannya kena ke barangnya Mas Sony. Di tempat saya ini Mas, kalau datang antar barang nggak bisa kita langsung kerjakan, karena di tempat saya ini juga barang-barang yang masuk selalu penuh. Jadi sesuai dengan antriannya, sesuai dengan nomor urutnya, barulah punya Mas Sony ini saya kerjakan. Kira-kira seperti itu Mas. Maaf ya agak lambat proses ini. Ya tukang amplas pun kalau biar 1000 orang, kalau yang tukang semprotnya cuma satu kan ya bodoh aja Mas, sama aja. Kecuali tukang dekonya ada 5, terus tempatnya gede, 5 barang atau 5 motor atau 5 set panel ya bisa satu kali jalan kan gitu. Tapi kalau yang ngamplas pun banyak, terus yang apa pendekonya cuma satu, ya nggak bisa cepat Mas, jadi tetap harus antri. Bukan berarti saya menyatakan bengkel saya selalu penuh, bukan berarti saya menyatakan itu bengkel saya selalu penuh, enggak. Cuma saat ini keadaannya sedang rame, jadi sesuai antrian itu ya.
setelah pelapisan paper primer ini baru kita lakukan tumoksin. Ini yang dicat sama anggotanya Mas Sony kemarin, ini saya amplas kembali, diamplas kembali. Agar tuh nanti hasilnya steamier katanya dia. Jadi aku sebenarnya mau manggilnya ini bukan Mas Sony sih, mau tak kasih gelar aja Mas Istimewir. Habis dia sering bilang Istimewir di setiap konten-kontennya. Unik orangnya ini. Di videonya dia itu dia sempat ngomong, aku nih suka lo sama Anda. Duh, gimana sih Mas? Ini kan laki-laki Mas, dan perempuan. Normal loh. Nah, ini yang kemarin dicat kuning nih sama dia. Jadi ini kita lunturkan karena saya kurang yakin ini kemarin dikasih PP primer apa enggak. Jadi biar aja saya lunturkan, saya coba kasih PP primer. Jaga-jaga dong. Karena penentunya semuanya itu dari proses awalnya nih. Kalau sudah proses awal ini main-main, hasilnya pasti main-main. Sudahlah. Ya, saya juga tidak mau nanti yang katanya nanti bisa jadi istimewir menjadi tidak istimewir. Katanya Mas Sony begitu. Saya nggak niru ucapan sampean Mas ya. Istimewir itu saya cuma memperkenalkan barang ini yang punya adalah Mas Sony. Sering bilang istimewit, istimewa, istimintil. Oke oke, disimak aja ya. Tidak perlu kayak ini di PP-nya. Ini tinggal di epoxy aja lagi. Ini bagus nih. Nah ini kayaknya harus di PP primer juga. Saya tidak mau di kemudian hari barang ini terlalu cepat umurnya, makanya saya ulang ini prosesnya. Lagi pula kemarin catnya belum layak untuk masuk ke proses itu. Ini ada plastik yang nggak apa-apa lah, di paper primer aja. Yang penting hasilnya nanti insya Allah bagus. Asal jangan aku ditelepon terus loh Mas. Kalau aku ditelepon terus, aku bisa buyar. Karena proses-proses seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, misalnya nih kalau Mas mau cepat, oh, berapa hari selesai? Ternyata di hari sudah mau hampir selesai, barang ini terjadi kecelakaan misalnya pas disemprot jatuh. Aku kan harus ngeringkan dulu. Baru nanti dicat lagi, dicelup lagi, baru dikuir ulang. Kalau aku dikasih ketegasan waktunya berapa hari, aku tidak punya kesempatan untuk memperbaiki barang yang rusak. Oke. Kita bisa langsung ke pemoksian. Digas. Oke.
tingkatmu selalu keliru. Mintamu yang bukan-bukan, kau minta ambilkan bulan padaku. Bagaimana caranya? Logika, 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 yeah. Marah lagi, marah, marah lagi. Maumu tak dituruti. Emang bisa, emang bisa, emang ku ambilkan bulan. Dekatmu selalu keliru, mintamu yang bukan-bukan. Kau minta ambilkan bulan padaku, bagaimana caranya? Logika, logika, logika. Dekatmu selalu keliru, mintamu yang bukan-bukan. Kau minta ambilkan bulan padaku, bagaimana caranya? Logika, logika, logika. Selalu keliru, mintamu yang bukan-bukan. Kau minta ambilkan bulan padaku, bagaimana caranya? Logika, logika, logika. Emang bisa, emang bisa, emang.
dekatmu selalu keliru. Mintamu yang bukan-bukan, kau minta ambilkan bulan padaku. Bagaimana caranya? Logika, 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 yeah. Marah lagi, marah-marah lagi. Maumu tak dituruti. Emang bisa, emang ku ambilkan bulan. Dekatku selalu keliru, mintamu yang bukan-bukan. Kau minta ambilkan bulan padaku, bagaimana caranya? Logika, logika, logika. Oke teman-teman semua, ini poxinya udah selesai ya. Top lapisan poxi kali ini udah selesai. Ini saya melakukan pemoksiannya nih malam nih. Di malam hari. Oke, ini biasanya saya mendiamkannya selama 2 hari baru saya lakukan pengamplasan. Kenapa harus 2 hari? Nah, karena saya pernah kejadian dulu 1 hari, cuma 1 hari aja. Terus ternyata poksinya belum kering. Terlihat kering, ternyata pas diamplas bagian di bawahnya belum ada yang terlalu kering. Jadi poksinya malah ngangkat waktu saya amplas dengan durasi 24 jam aja. Oke. Okay. Nah, ini juga nih. Nah, ini panel-panelnya semua ini. Oke. Okay. Biar nanti ini yang punya nih, Mas Sony Setiawan nih. Saya enggak mau nanti kalau hasilnya jelek kata istimewirnya hilang. Jadi saya mau nanti ini kalau dia terima dia harus bilang istimewir. Jadi saya dituntut hasilnya harus bagus nih. Oke teman-teman, mungkin video saya sampai di sini dulu ya. Ini pengeringannya juga 2 hari. Nanti 2 hari selanjutnya saya akan bikin video lagi untuk proses pengecatannya sampai proses pencelupan. Nanti juga sampai finishing, sampai penyerahan barang ini ke Mas Sony-nya langsung. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, teman-teman bisa langsung subscribe channel saya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.